Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral bersama dengan saya. Lebih padat, lebih berinformasi, pasti bermanfaat. Itu moto yang kita pegang dalam Sembang Viral. Okey, kali ini Sembang Viral akan membicarakan tentang berbagai isu yang berlaku baru-baru ni. Ada yang pergi umrah pakai ihram, ada yang bergelek sakan majlis akikah, ada yang buat itu, buat video, macam-macam lah. Tapi apa pun, kita bukan nak cari kesalahan orang, tapi kita nak buka pandangan mata orang bagaimana kehidupan tu harus dilanjutkan sebelum kita ke alam barzah. Pastinya alam barzah itu pasti akan sampai, tetapi bagaimana persediaan kita. Dan untuk membincangkan tentang tajuk kita, tolong jangan malukan Islam. Tolong jangan malukan Islam. Dekat Malaysia ni ramai yang bukan hanya orang Melayu, tetapi ramai lagi yang bangsa-bangsa lain yang beragama Islam. Tetapi kebanyakan yang viral-viral ini bangsa itu, di mana bangsa itu Islam tu sudah ada dengan bangsa itu. Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan bersama dengan saya yang berbahagia, Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz, apa khabar? Hoi! 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 Sekejap lagi aku nak hoi. Alhamdulillah Ustaz. Kita nak mengupas jauh sikitlah tentang isu ni. Tapi sebelum tu saya nak cakap, Islam ni agama yang macam mana? Bagaimana pemahaman Islam yang sebenar-benarnya? Itu yang paling penting Ustaz. Soalan. Apa soalan? Islam ni daripada kata dasar salam. Salam maksudnya sejahtera. Okay. Kan Allah sebut dalam Quran lah. Wa arsalnaka ila kafatal linnas. Dia sesuai untuk semua manusia. Kan. Sebut lain-lain. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Bukan saja sesuai rahmat sekalian alam. Bukan saja manusia. Binatang, pokok, semuanya. Sebab apa? Kita kena jagalah kalau pokok Islam buat menjaga tumbuh-tumbuhan, alam, manusia, ekosistem. Maksudnya sejahtera kepada semua itu namanya. Okey. Islam tu untuk kesejahteraan seluruh alam. Betul. Tetapi macam mana kita orang Islam? Kan? Orang Islam itu kena menjaga maruah Islam itu. Betul. Dan juga menjaga image Islam itu, Ustaz. Negara kita ni nak jaga keselamatan, nak jaga maruah, dia ada polis. Dia ada tentera. Kita orang Islam, tiba-tiba kita tak jaga Islam kita sendiri. Macam mana orang nak pandang Islam itu kalau kita sendiri tak jaga maruah Islam? Tentu kita kena jaga. Sebab kita orang Islam. Okey, Ustaz pandang zaman Nabi tak ada benda-benda yang macam sekarang ada. Okey, sekarang Ustaz tengok internet ni bagus tak bagus? Dia media sos ni ada kebaikan, ada keburukan dia. Saya dulu tak terlibat dengan TikTok. Saya tahu Datuk pun tak terlibat. Oh, tak terlibat. Tapi bila tengok TikTok ni nampak macam menari. Jadi saya buat macam mana? Hoi! Saya buat bagi tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3,000 yang tengok tu. Tapi saya, hoi! 5 juta tengok tu. Kita buat sesuatu yang nak tarik orang supaya dekat dengan agama. Buat hoi, bukan salah pun. Ada salah kah? Jadi kalau orang tu dia buat benda-benda yang untuk menarik orang tengok dia punya view tu. Dia buat view untuk buat benda tak elok. Kan saya buat benda elok. Datuk berniaga, Datuk buat kan untuk tarik apa, untuk orang membeli benda yang elok. Tapi dia buat benda yang tak elok. Tak boleh. Benda yang matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Matlamat baik tapi cara tak betul. Matlamat tak betul. Macam tu media sosial ni, media yang elok sebenarnya untuk menyampaikan mesej, sudah bagi tahu orang kan, benda yang baik. Tapi ada orang mengguna benda yang tak elok. Saya nak buat baik. Saya mengaji agama. Ingat, dia agama dengan beragama lain. Ada orang agama. Dia ada agama tapi tidak beragama, itu beza. Maksud dia tak beramal. Saya beragama. Saya agama. Saya beragama. Saya beramal dengan agama yang saya anut. Tapi saya kalau berborak dengan ustaz lama-lama ni, saya rasa macam tak selesa. Teruk tu Datuk ni. Betul, tak apa selesa. Dah halau saya keluar kali. Bukan nak halau. Ustaz terasa macam tu kan. kita berehat je. Okay. Kita tengok video ni sebab saya ada tetamu. Oh. Okay. Apalah hidup ini seorang lelaki tanpa wanita. Oh. Saksikan ni. Hoi! Welcome back Sembang Viral. Dan itu dia. Ini dia. Orang yang cantik manis yang nampak mata lah. Sebab saya nampak gambar yang dulu, Ustaz. Yang dulu kan. Saya tahulah dia cantik manis. Seorang pelakon, seorang pengacara. Apa khabar dia nak? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih. Dah berapa anak sekarang? 3 orang Alhamdulillah. Dah ada anak. Dia nak tengok
zaman dah berubah ni. Yeah. Zaman dah ada internet. Sepatutnya bila ada kecanggihan pada revolusi tentang tamadun kehidupan manusia tu, sepatutnya manusia tu dia lebih bertamadun, lebih berakal. Tapi kenapa jadi sebaliknya? Sebenarnya kita nak lihat kepada perkataan tamadun tadi tu macam Datuk Roshan cakap. Sebenarnya zaman yang terbaik kita kira, kita lihat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in, sebab itu yang memang antara mereka tu yang memang dah dijanjikan syurga. So pastinya mereka ni sangat hebat. So walaupun kita ni sekarang ni ada banyak macam internet dan sebagainya, tapi saya tak rasa yang kita sebenarnya semakin ke hadapan. Memang kita tahu yang kita sebenarnya semakin ke belakang. So orang melihat kepada kejayaan itu apa definisi dia, Datuk? Adakah kejayaan dia tu sebab orang tu kaya ke, sebab orang tu cantik ke, sebab orang tu berjaya dari segi apa? Sebenarnya berjaya ni kita ni bila kita memang mencapai tahap ketakwaan yang paling tinggi. Tapi pada saat ini, zaman ini, adakah orang kita selevel sama dengan zaman Nabi dulu? Kalau orang tu, individu itu mengamalkan Islam yang memang syumul itu, memang insyaAllah dia akan makin ke hadapan, makin dekat dengan Allah. Adakah dalam Quran Allah sebut dunia ini adalah tempat aku menguji engkau, kamu, hamba-hamba aku. Adakah ini ujian, Ustaz? Ujian bagi kita berbeza. Ada orang diuji dengan harta. Ada orang diuji dengan pangkat. Ada orang diuji dengan keluarga. Adakah internet ini ujian? Ujian. Ini pasti. Ya, pasti. Diana. Diana juga baru berhijrah. Maknanya kita pernah melalui zaman-zaman lara tu kan. Macam mana pergaulan dan penglibatan Diana dengan kawan-kawan? Ada tak macam takut nak terjebak balik kan? Kita tengok ada juga selebriti, ada juga manusia lain yang dah berhijrah, dia kembali balik kan. Jadi kita pun bukan nak kutuk dia orang, tapi kadang-kadang jangan jadi kat kita. Jadi macam mana you istiqamah ni? Kita kena syukurlah dengan hidayah yang Allah bagi tu. Kena syukur sangat-sangat, sebab sebenarnya kita tak kena sedar yang hidayah ni tak semua orang dapat. Dan kena istiqamah tu, kena betul-betul niat hijrah tu, kita kena kenal Allah dan niatkan hijrah kita tu semata-mata kerana Allah lah. So kalau cakap pasal kawan-kawan tadi tu kan, sebenarnya kadang-kadang kita bukanlah nak meninggalkan kawan-kawan kita, tapi bila kita nak mencari kebaikan, Allah akan dorongkan kita ke arah tu. So pastinya bukan hanya kita punya pakaian saja, tapi pastinya perubahan kita, kita punya persekitaran pun akan berubah juga. So Allah akan dorongkan kita pergi banyak majlis ilmu, akan dorongkan kita jumpa banyak ustaz-ustazah. So kawan-kawan kita yang lama tu, insyaAllah kita jangan rasa yang kita lagi baik daripada diorang, tapi kita doakan yang diorang pun akan sama-sama lah dengan kita pergi majlis ilmu. Tapi mungkin sekarang ni kalau apa yang Diana upload kat dalam social media, mungkin view dia tak ramai. Kalau dulu view dia ramai, rugilah. Saya kira itu pun view ramai itu yang orang cari sekarang. Itu satu daripada ujian juga, ujian yang sangat berat saya kira untuk orang yang sebenarnya hidup dia memang nak mencari populariti, memang ataupun populariti ataupun memang dia suka untuk berlaku lah. Sebab kawan-kawan saya ramai tu yang macam ni, yang diorang sebenarnya nak hijrah, tapi diorang tak boleh nak hijrah sebab nanti lepas tu macam Datuk cakap tadi lah, tak ramai view, tak ramai orang yang akan panggil dia. Tapi kita kena sedar hidup kita ni sebenarnya, kalau kita buat perkara-perkara yang membuatkan tak membawa kebaikan pada kita di akhirat, tak guna untuk kita buat dan memang menjahanamkan kita juga. Ustaz, sebenarnya view penting ke agama penting, Ustaz? Allah. Agama penting. Agama tetap penting. Tapi view untuk menarik perhatian supaya dia orang dekat dengan agama. Okey, baru-baru ni kita tengok ada seorang selebriti ni, dia buat video klip menari, joget-joget apa semua kan. Ustaz, boleh ke dengan tujuan marketing, Ustaz? Kalau matlamat kita betul tapi cara tak betul, tetap juga tak betul. Tok tegar tu. Datuk nak bersedekah, Datuk pergi jual arak. Betul tak? Tak betul. Walaupun benda tu sedekah baik, tapi bagi orang yang ada iman, ada agama, dia akan nampak bahawa ini pengaruh kepada anak-anak bangsa kita. Usahawan ni dah banyak kali kena tegur dah. Dah banyak kali tegur, tapi dia buat lagi. Sebab itu salah satu cara dia untuk menarik viewers tu kan, kepada perniagaan dia ke apa ke. Saya rasa mungkinlah kerana kurangnya kepercayaan kepada janji Allah tu. Kan la in syakartum la azina danakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Maksudnya siapa yang bersyukur tu, Allah akan tambah nikmat dekat dia. Dan kalau orang yang kufur tu, ingat azab Allah tu amat pedih. Allah sampai bagi amaran lagi, ingat azab Allah tu. Pasti macam orang yang tak solat ke apa, Allah akan bagi rezeki, masih bagi rezeki, tapi berkat kat mana? Habis kalau macam saya upload benda tu kan, yang sibuk netizen semua nak tengok, nak komen, buat apa? Buat apa dia nak? Tetapi tengok juga. Ya, itulah sepatutnya dia kena selari lah. Bila diorang komen, diorang cakap diorang tak nak tengok, so jangan tengok lah sebenarnya. Sebab bila kita komen tu, okey, maksudnya komen tu sebenarnya diorang mengatakan, menegur lah, menegur dengan baik. Dia buat benda yang umum, kita kena tegur umum. Datuk buat dalam keadaan tak nampak, tiba-tiba kita buka atau buka aib. Ini dia dedah dalam keadaan
Media source. Kita kena tegur dalam keadaan media source. Okey, tegur tu macam mana? Adakah tegur yang beradab, saya boleh maki ke semua? Maki tak boleh lah tu. Tegur dalam keadaan tegas tapi bukan maki lah. Makian tu menyebabkan kita pula menambah dosa kita. Tapi sebab kau. Sebab dia, kita tegur yang elok lah. Tegur juga tapi dalam keadaan tapi marah ni agama saya. Marah pun agama batasan dia. La taghdab, Nabi kata, innal ghadab minasyaitan. Maknanya jangan sampai syaitan menguasai kita. Tapi dalam masa yang sama, ustaz, saya ni buat berniaga, ustaz. Jadi macam mana saya nak approach? Saya kena ada benda yang yang nampak impact untuk orang datang tengok kepada apa yang saya buat. Dia Allah sebut falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Apabila mereka melupai apa yang aku peringat, kan, fatahna alaihim abwaab, Allah buka pintu kesenangan dari senap sudut. Nah, bila kita lupa apa yang Allah peringat, Allah bukan nak uji terus, Allah buka pintu kesenangan. Tapi ingat, akhaznahum baghtatan, Allah boleh ambil mengejut. Datuk, datuk kaya, tapi boleh dah datuk miskin? Boleh. Bukan-bukan kerja kita. Memang dia tunjuk benda yang tak elok. Kita nampak macam boleh viral. Tapi suatu ketika Allah boleh ambil. Mungkin Allah ambil sakit, bagi sakit. Jaga, jangan kita takut. Allah akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun, maka dia akan putus asa. Kita takut putus asa ni lah yang menyebabkan kita susah. Baru ni lagi kecoh ni. Viral lagi ni. Dulu ada seorang pergi ke depan Kaabah pakai wanita. Dan baru ni pula ada pula perempuan yang pakai ihram. Ni macam mana ni, ustaz? Ambil betul. Kita kembali selepas ni saja bagi gempa, ustaz. Perempuan pakai ihram, dedah pula itibak-itibak. Dia wanita tu. Binti. Seteruk-teruk orang pun hopefully dia akan dapat hidayah juga. Bukan cakap saya ni baik sangat, ustaz. Tak. Berat sangat sebab saya malu sebab saya orang Islam. Kita semua tahu zaman ni zaman fitnah. Bukan salah, bukan fitnah. Fitnah yang banyak. Malu ini ialah perisai kepada orang Islam. Allah tak buka aib kita, kenapa kita nak buka aib kita? Penghayatan kepada agama tu kurang. Keimanan kepada agama yang dianuti tu kurang. Sebab tu manusia sanggup buat apa saja yang melampaui batas asalkan dia mendapat keuntungan dunia. Tak salah, nakkan like, nak banyakkan view. Tetapi janganlah sampai adat budaya kita, agama kita dipermainkan. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata kita yang buta, bukan mata kita tak boleh nampak, tapi hati kita. Kalau hati kotor, maka tindakan kita pun akan kotor. Setiap daripada kita ni pasti ada ujian. Orang kaya, cara ujian orang kaya. Orang miskin, cara ujian orang miskin. Maka inilah yang disebut sebagai ujian manusia umat akhir zaman ni. Jangan terlampau memikirkan likes and view sampai kamu terpaksa suka buat benda-benda yang terlampau merepek lah. Jangan mengulangi lagi kesilapan lama. Kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Enough is enough. Nah, kita kembali dalam sembang viral dan itu juga pandangan-pandangan selebriti kita tentang topik kita pada hari ini. Ya, kita ada pandangan-pandangan yang berbeza tetapi kita nak mencari pencerahan dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita kembali pada isu sebelum kita ni tadi kan. Ini saya rasa berat sangatlah. Berat sangat sebab saya malu sebab saya orang Islam. Saya malu sebab saya orang Malaysia. Bukan cakap saya ni baik sangat, ustaz. Tak. Pengkit pakai Allahuakbar ihram, ustaz. Dia ikut hukum-hukum. Kan? Kalau kita mengerjakan umrah ni, dia ada rukun dan wajib. Kalau rukun, tinggal, tak sah. Tak sah. Dia sekarang ni wajib. Wajib mesti niat di miqat. Kemudian 13 mata larang, dia kena jawab. Sekarang ni, untuk wanita, dia wanita tu. Binti. Kan? Dia mesti menutup aurat kecuali muka dan pergelangan tangan. Sekarang ni, kalau dia terbuka aurat dengan tak sengaja, tak ada masalah. Ni dia sengaja. Bila sengaja, dia kena bayar dam. Dan dia balik Malaysia, kata dalam Malaysia kan. Dia tak bayar dam. Dia kena bertaubat sebab dia telah melanggar pantang larang tu. Melakukan benda yang tak sepatutnya. Perempuan pakai ihram, dedah pula, itibak-itibak. Dedah pula. Kemudian dia kena bayar dam. Kalau dia tak bayar, dia kena hantar duit untuk selesaikan dam dia. Dia kena pergi sana balik ya, Ustaz? Tak, dia tak bayar. Tak bayar. Sebab dia rukun okey. Cuma dia langgar pantang larang, wajib wajib umrah. Sebagai seorang wanita, bila berlaku macam ni, apa perasaan Yana? Saya of course sebagai seorang wanita dan sebagai seorang Islam lah, sebenarnya of course saya marah. Kita pergi ke tanah suci kan, tempat yang Nabi Muhammad SAW sayang, tempat yang Allah sangat sayang. Tapi seakan-akan mempersenda kan,
dengan agama itu sendiri. Tapi kita kena lihat juga orang lain tu, macam mana kita sayang diri kita sendiri kan. Tak sempurna iman kita kalau kita tak sayang saudara kita macam kita sayang diri kita sendiri. So saya sebagai seorang yang pun pernah juga buat salah, bila saya tengok orang ini, saya memikirkan mungkin dia ni cuba husnuzon lah, mungkin dia ni tak faham apa masalah dia, kita tak tahu. So kita sepatutnya kena mendoakan lah yang dia tu akan dapat hidayah juga, insyaAllah. Seteruk-teruk orang pun hopefully dia akan dapat hidayah juga. So kita ni jangan, kadang-kadang orang macam mengecam sampai doakan dia masuk neraka lah sebagainya. So hopefully jangan buat budaya macam tu sebenarnya. Tak boleh kita tak doakan dia masuk neraka, patutnya kita doakan kebaikan pada dia. Betul lah. Sebab dulu ada juga yang dulu cakap orang lelaki pakai perempuan begitu, tak ada apa berlaku pada dia pun. Tapi ingat, dia disebut istidraj. Allah boleh bagi, Allah boleh tarik, Allah akan uji yang lain. Ini ujian, bukan ujian saya pada dia, ujian pada kita juga. Ya, betul. Kan? Kalau kita buat tak kisah aja, kan? Buat tak kisah aja. Sebab betul Diana kata, kita nak tarik orang nak masuk syurga. Kita buat ni pun nak tarik orang masuk syurga. Orang yang macam ni ustaz, okey. Kalau ikut hukum dia ni macam mana ustaz? Kalau dia mempermainkan sampai kat depan Kaabah ustaz. Hukum dia tetap hukum. Kan? Macam saya sebut tadilah. Sekarang dia menghina ke ustaz? Dia bukan saja menghina, mendowngradekan agama. Sebab tu kita baru ni kita buat report. Ada orang buat report lah. Supaya orang yang authority ambil tindakan lah. Kalau tidak dia akan berterusan pada yang lain. Tengok aku buat pakai aku lelaki pakai telkom, tak ada apa pun. Aku balik lepas daripada immigration, benda tu nampak macam biasa. Kan? Tapi ingat, dia akan jadi luar biasa kepada orang yang menuntut. Jadi sumber income tu boleh halal ke tak halal Ustaz? Dia kalau benda yang syubhat tetap tidak berkat. Benda yang syubhat lah. Okey, kita nak bincangkan apakah perkara ini semakin buruk, memalukan Islam di social media, ataupun semakin ringan, dan apa peranan-peranan kita secara individu ataupun sesiapa sahaja agensi-agensi yang berkaitan. Kita kembali selepas ni. Kita bincang semakin... Oi. Kita cabar, itu hak dia. Tapi kita kena ingat, bila Allah cabar, lagi dahsyat. Habis ustaz buat boleh? Boleh buat apa? Bila kita menyokong tu, kita pun dapat juga. Okey, aku dah buat perkara-perkara, orang kutuk aku. Aku juga mengajilah. Aku juga sembahyanglah. Selamat kembali Sembang Viral. Alhamdulillah. Tadi bincang sebelum tadi saya kejutkan ustaz sikit. Adakah di dunia ini dia mengelabar? Tapi sebenarnya secara kesimpulannya semua orang mempunyai peranan untuk membendung perkara ini berlaku. Okey, ni ada soalan-soalan daripada netizen. Okey, buat semua sahabat-sahabat di luar sana, kalau ada soalan, tak semestinya soalan tu berkaitan dengan topik yang kita bincang hari ini. Apa-apa saja soalan, boleh hantar dan hantar ke IG TV9. InsyaAllah nanti kita akan bacakan. Baik, soalan yang pertama ni ustaz. Ada orang tak tinggalkan solat, baca Quran, buat solat tahajud tetapi masih buruk perangai. Mengapa ustaz? Contohnya ada baru ni, dia kata, memanglah aku bergelik ke apa semua, tapi aku mengaji. Kan? Aku mengaji aku ni. Ni macam mana ustaz? Islam terbina dengan dua. Ilmu dan akhlak. Ada orang dia cari ilmu tapi tak ada akhlak, sebab tu dia tak hormat guru. Kan? Ada orang, dia belajar hebat. Kan? Hebat ilmu dia. Tapi akhlak, sebab tu kami dulu, dia ajar akhlak dulu. Cara hormat apa mak ayah, guru, kan kita dulu kan. Sebab tu saya ada seorang guru, ceritalah, bangsa Cina, dia ajar chemistry kat saya. Saya jumpa lepas dia pencen di pasar malam, saya pegang, saya cium tangan dia, saya peluk dia. Dia tak, saya tanya dia, you still recognize me? Dia kata, who are you? Tak kenal lah. Kan? Tapi saya kata, saya lah student kamu yang ajar chemistry. Menangis dia. Dia kata apa, this is the first time I found the person that kiss me and hug me. Dia kata, menunjukkan bahawa kita ada akhlak dah. Islam ni, untuk akhlak ya. Ya. Tak ada akhlak, ada ilmu. Jadi ilmu, al-ilmu bi ta'allum. Ilmu ni kena berguru. Tapi ustaz, okey. Kalau okey fine, yang tu akhlak apa semua. Tapi kalau macam saya nak tunjukkan yang saya ni, okey, aku dah buat perkara-perkara orang kutuk aku. Aku juga mengajilah. Aku juga sembahyanglah. Saya ambil video. Lepas tu viralkan. Boleh. Solat tatanna 'anil fahsya. Sembahyang tu cegah mungkar. Keji dan mungkar. Kalau dia solat tak buat mungkar, maksud dia sembahyang dia tu, mesti ada something wrong. Sembahyang tu, Nabi kata dah, sembahyang tu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mesti ada sembahyang dia something wrong. Ataupun dia sembahyang nak menunjuk, ataupun dia sembahyang kerana semata-mata sembahyang. Benda sesuatu yang kita buat, walaupun benda baik, tetapi kita viralkan untuk apa? Aku sembahyang, aku bagi sedekah.
Ingat tak, suatu benda yang kita buat mesti ada keikhlasan. Habis ustaz buat boleh? Saya buat apa? Woi! Jangan lupa saksikan saya, ceramah saya. Saya, woi! Kan, lepas tu, assalamualaikum. Bersama saya, UAK. Oh, jangan lupa, jangan lupa tu, UAK. Korang fikir sendirilah. Ustaz buat semua boleh. Kita buat tak boleh. Okay? Dan tarik balik, Jok. Sama di mahkamah. Okey, Diana. Ya. Diana. Okay. Ini ada soalan daripada netizen. Mm-mm. Daripada Densuko tanya. Oh, Negeri Sembilan ni. Sembilan. Okey, soalan dia, bila saya mula berhijrah dan bertuduh, ramai kawan tinggalkan saya. Apakah Diana pernah alami begitu? Takkan seorang pun tak ada yang lari? Tak ada. Semua. Tak, alhamdulillah. 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 Dia, dia bukan dia bukan sebab saya bertudung lah. Kalau macam maksudnya kawan-kawan saya ni, alhamdulillah dia orang masih ada, jumpa macam saya cakap tak serapat sebab kita pergi ke tempat yang lain. Dan bila kawan-kawan tu sebenarnya dia orang pun melihat kita berubah dan dia orang pun tertanya kenapa. Kadang-kadang dia orang call saya semua. So kita orang pun hijrah sama-sama. Lebih baik. Itu dia soalan-soalan daripada kita punya netizen yang tanya soalan dan kita dah jawab, ustaz pun dah jawab. Alhamdulillah, Diana pun dah jawab. Okey, saya ulang balik. Siapa-siapa yang ada soalan, tak semestinya kena dengan topik mingguan, apa-apa saja soalan, boleh DM di IG TV9. Okey, ada satu majlis akikah. Majlis akikah ni adalah majlis yang berbentuk agama lah. Benda yang dah berlaku gelik ni, Diana, dah berlaku gelik ni. Orang semua dah kecam. Tapi ada yang orang yang backup. Kata, ini apa? Orang yang backup. Ada netizen kata, tak apalah, ini majlis dia ni. Ni orang yang backup ni apa cerita ni? Ya, kalau kita menyokong benda-benda yang sepatutnya melanggar batas syariat, sepatutnya tak bolehlah. Sebab bila kita menyokong tu, kita pun dapat juga dosanya tersebut. Sebab kita membenarkan benda yang salah. Adakah ini satu benda yang mencabar kekuasaan Allah, Ustaz? Allah ni berkuasa. Allah akan beri, Allah akan tarik, Allah akan bagi segala-galanya. Kita cabar, itu hak dia. Tapi kita kena ingat, bila Allah cabar, lagi dahsyat. Sebab bala ni, Allah tak turun dalam satu bentuk. Allah akan turun umum macam baru ni, PKP kita. Mungkin ada sesuatu yang kita buat yang Allah tak suka. Allah turun umum, semua kena. Banjir. Mau banjir. Okay, Diana rasa macam mana Diana? Artis juga perlu menjaga perkara-perkara ni. Sebab of artis course. Ni kan selebriti kan? Of course. Pastinya sebab selebriti ni ataupun influencer ke sekarang ni kat media sosial, diorang ni terkehadapan. So orang awam akan melihat diorang. So bila orang tu buat baik, walaupun kita tak bercakap, kita ajak diorang pun, tapi akhlak diorang, apa yang diorang buat akan jadi ikutan. So of course kita kena tunjukkan image-image yang baik dan juga mengajak orang buat kebaikan selalu. Ada doa ke Ustaz nak jaga image, nak jaga ni? Doa ada tak Ustaz? Ada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta supaya bagi elok apa yang kita buat ni. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hidayah kepada kita supaya amin, dapat kita membendung perkara-perkara ini, dan ini adalah akhir-akhir zaman. Okey, Ustaz, yang terakhir. Tiga poin kenapa kita tidak boleh memalukan Islam. Islam, saya sebut tadi, agama yang cukup sejahtera. Dia untuk rahmatan lil alamin. Kita beramal dengan dia, bukan agama, tapi beragama. Yang pertama. Yang kedua, benda yang tak baik, kalau kita boleh tegur dengan kuasa, kita mampu buat. Kalau dengan lisan, kita buat dengan lisan, macam viral sekarang ni. Tapi kalau kita selemah iman dengan hati, kita kena adur juga, tidak selemah-lemah iman dengan maksiat yang dibuat. Yang ketiga, carilah kawan. Al-mar'u ala dini qalilihi. Sesuai dengan agama kawan dia. Falyanzur ahadukum ma yuqali. Tengok siapa kawan dia. Sebab bila kawan tu baik, dia akan membawa benda yang baik. Okey, sebab kita sepatutnya mungkin kurang di kalangan kita ni, kurang membaca. Sebenarnya banyak tau sumber-sumber yang boleh kita perbaiki diri kita. Tak cukup baca Syama'il Muhammadiyah, tak cukup baca hadis-hadis, tak cukup berguru. Kita rasa kita dah cukup hebat dah sebab kita dah kaya, so tak perlu untuk membaca. So kita boleh membendung diri kita daripada terjebak kepada perkara-perkara tersebut dengan adanya ilmu, dengan adanya guru yang sentiasa mendukung kita, insyaAllah. Dan kemudian bertakwalah kepada Allah, sebab alhamdulillah Allah berikan kita pakaian berupa perhiasan dan juga pakaian untuk menutup aurat, tapi pakaian terbaik ialah pakaian takwa. Jadi bertakwalah kepada Allah, sebab takwa itulah yang membezakan antara kita semua sebenarnya. Kita membicarakan semua segala-gala yang viral di social media, dan kita membawa orang-orang figura-figura seperti Ustaz dan juga Diana, selebriti, untuk membicarakan setiap minggu. Dan saya berharap kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral kali ini. Bye. Bye.